Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Selamat datang ke channel Jarib R25. Hari ni pagi pukul, sekarang pukul apa yang ada? Pukul 11.27. Okay, ni sekarang ni waktu pekerja sebenarnya. Hari ni aku terpaksa MC. Dapat MC lah daripada doktor yang mengesahkan aku menghidap cherry beret. Sebab pagi tadi rasa nak pergi kerja lepas subuh tu, dah start cerit beret. Sampai sekarang dah 5 kali lah kan. Aku fikir kenapa aku cerit beret kan. Aku fikir aku ada pergi satu bazar ni. Bazar ni dekat Jalan Kebun. Ada bazar kat situ lah. Aku makan kuitiau. Kuitiau goreng yang atas kawah tu kan, yang banyak-banyak tu, ada mi goreng, nasi goreng tu. Aku makan tu. Aku rasa lah sebab sebelum ni aku tak cari beret pun. Aku makan bazar elok je. Itulah punca dia. Dah 5-6 kali lah aku duduk keluar tandas, masuk tandas, keluar tandas, masuk tandas, keluar tandas. Tu kau, kerja pun tak ke mana kan. So supervisor aku sarankan aku ambil MC. So aku pergi klinik tadi, check punya check, darah apa semua, tanya soalan allergic apa semua. So doktor benarkan lah aku mengambil MC lah untuk hari ni. Nak kata MC sangat tak adalah, dah aku 11 dekat half day jugalah. So on the way nak balik rumah lah ni. So poin aku kat sini, itulah nasib lah kan. Kalau makan buka tu hati-hati lah. Tengok aku dah kena dah. Kadang-kadang bazar Ramadan ni dia tak tutup makanan tu. Dia tak tutup makanan. Aish, dia ni tahulah kita Volvo. Bazar dia ada yang tak tutup makanan, macam itulah. Bahayalah sebenarnya makan makanan daripada bazar yang tak tutup ni. Dia menyebabkan cerit beret. Aku dah banyak kali pergi tandas ni. Aduh, sakit perut. Ni pun dapat dua jenis ubat daripada doktor. Doktor kata aku kena makan dua jenis ubat. Ubat tu dari bentuk sketchet, macam manjuhan air lah. Sekejap aku tunjuk, nanti aku tunjuk ubat. Ada dua jenis ubat yang doktor bagi kat aku. Ini dan ini. Ni aku kena bancuh dengan air, air sejuk eh. So kena minum selepas waktu berbuka. Sebab doktor kata aku boleh puasa lagi tak? Boleh, aku boleh puasa lagi. Lepas tu pula oleh sebab aku dah banyak kali pergi ke tandas, doktor cakap aku banyak hilang air dalam badan. Banyak hilang air sebab kita berpuasa satu, satu lagi kita buang air daripada badan kita. So doktor bagi satu lagi ubat. Doktor suruh minum juga. Tapi doktor kata boleh letak dalam air sirap ke, air apa-apa air lah yang bagus lah. So inilah ubat dia. So ada dua jenis ubat aku kena makan lah untuk waktu buka nanti, sehari sekali. Buat masa sekarang aku masih mampu puasa. Tapi bila dah buang kan, macam-macam buang tadi, aku rasa macam tenaga aku banyak dah hilang lah. Sebab banyak dah buang kan. So aku rasa macam ada sikit kelaparan. Lain macam sikit ini. Maybe sebab aku, Allah, memang tak muat lah. Tapi aku akan cuba juga berjihad untuk berpuasa. Sakit tu nombor dua. Yang penting mampu ke tidak kita berpuasa. Sekarang ni aku mampu lagi. Kalau aku betul-betul darurat nanti, baru aku berbuka. Macam nama gerupu semacam kan. Sekarang okey lagi, boleh buat motor apa semua kan. Itulah cerita dia tu hari ni. MC sakit perut. Aku rasa ni first time aku MC sakit perut. Sebelum ni tak ada rasanya. 8 tahun, 9 tahun aku kerja. Ini first time aku MC sakit perut ni. Jadi point dia, aku dah fobia dah nak makan makanan yang terbuka ni dekat bazar kan. Macam nasi-nasi yang terdedah tu yang bahaya lah. Kalau kuih aku rasa boleh tahan kira lah. Kalau kuih yang buat daripada awal macam apa balik tu, ataupun kuih-kuih lain yang macam putu bambu ke, dia buat daripada awal, aku rasa tak ada masalah.
Tapi nasi, mi dekat atas kawah ni kena jaga-jaga sikit lah. Sebab semalam aku dah perasan masa aku beli mi ketiau apa semua tu kan, adalah lalat sikit. Lalat sikit. Ah, aku tengok lalat sikit, tak apa, tak ada hal. Ambil kau, hari ni aku MC. So guys, minta korang hati-hatilah beli makanan kat bazar. Bukan semua makanan bazar tu tak elok. Dan aku tak cakap jangan pergi bazar. Pergi je, boleh je pergi bazar. Cuma orang kena nilaikan makanan tu bersih. Makanan tu bersih. Nombor sedap tu nombor dua lah. Yang penting bersih. Tak sedap, bersih, boleh tahan kira lah. Esok boleh hidup lagi. Cuma itulah, nafsu membuat lah nak makan yang sedap kan. Tapi kalau makan sedap tapi tak bersih, ni balik ni tak tahu nak buat apa. Tidur lah kot kan, tengok TV ke. Tak, kau nak buat kerja pun tak boleh tau. Boleh-boleh tapi bila sampai masa tu, aduh, yeah. Bayangkan lah, tak sampai pukul 11, tak sampai pukul 11 dah 5 kali aku pergi tandas. Memang mengganggu kerja lah, mengganggu kerja. Tapi alhamdulillah lah, nasib baik aku tak demam. Nasib baik aku tak ada muntah-muntah ke apa. Kalau muntah-muntah pening kepala, sakit darah aku tak kena lah. Ini sekarang okey lagi, aku boleh tahan. Takut nanti yang lama-lama kan, ada muntah lah, pening lah, loyoi, sakit Kira nasihat lah kepada korang-korang yang kalau nak pergi bazar, tolong pilih lah makanan yang bersih. Dan peniaga-peniaga, kalau korang nak berniaga makanan, make sure makanan tu bersih, jangan terdedah. Jangan terdedah. Tu je aku boleh nasihatkan. Sebab dia dah melibatkan orang lain lah, kesihatan, pekerjaan. RM1 masa pun banyak terbuang. Yang lebih teruk sekali, kesihatan dan nyawa lah pun terancam kat. Produktiviti pun akan menurun lah. Tengok, aku nak kerja pun tak boleh lah. So korang hati-hati pergi bazar, pilih eh. Tapi itu tak mana aku tak akan berhenti pergi bazar lah. Aku setiap akan pergi juga. Oh lupa, aku ada barang baik lah untuk RFL. Side mirror and bar untuk bahagian sini. Nampak weh. So nanti aku nak pasang kat motor aku, motor RFS ni. So nanti side mirror ni aku akan cabut. Aku akan cabut. Untuk pemasangan side mirror ni aku akan buat video lain. Aku akan buat video lain. So kita tunggulah video yang akan datang untuk side mirror ni. So sekarang aku nak balik rumah. Saya ucapkan selamat berpuasa dan hati-hati ketika berbuka puasa. Semoga kesihatan anda-anda semua terpelihara. Dan saya ucapkan, jangan lupa like, share, subscribe dan komen. Kita jumpa di next video dan assalamualaikum. Bye-bye. Kau buatku berjanji setanah air mata. Pernah sakit tapi tak pernah sesakit ini. Bila pernah cinta tapi tak pernah sedalam ini. Allah, ngantuk.